Welcome back to my channel. Nah, kali ini kita ada AC Kri. Ini kecil ya guys AC-nya. Pastinya AC Kri standar yang terbaru. Ini serinya MUO5. Kayaknya ini setengah PK ya guys. Coba kita lihat di sini. Di sini kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya udah. Ini kita ada di Banaran Cafe ya. Jadi ini ada kayak private room gitu guys. Ini saya kasih cahaya biar apa nggak remang-remang ya. Oke, ini remote-nya di sini guys. Oke, ini remote-nya. Wadahnya. Bentar kita mati ini. Oke. Jadi ini remote-nya guys. Remote-nya itu lucu ya, apa minimalis ya. Di sini ada apa perhatian ya. Nah, ini remote-nya bagus karena modern, nggak banyak tombol dan lucu ya, lingkaran gini. Tombol-tombolnya juga minimalis, jadi kenapa kok tombolnya dikit? Karena memang ini satu tombol. Terutama di yang menu ini itu buat banyak fungsi ya guys. Jadi hemat tombol lah seperti itu. Bagus sih. Compact. Putihnya tuh putih susu ya. Coba kita nyalakan ya guys. Kita nyalakan AC-nya. Kita pencet tombol on ini yang di sini. Nah, oh ya, sebelum kita nyalain AC Kri MUO5 itu punya dual swing yang jadi tuh mekanismenya itu beda sama dual swing yang biasa ya. Jadi ini hampir sama kayak aero swing, hampir sama kayak gitu. Jadi dia apa double flap, dia punya dua motor swing ya. Yang satu ini yang di atas, nah yang kecil ini yang di bawah. Nah itu kita coba nyalakan aja. Jadi perhatikan swingnya aja pas nyala ya. Itu yang atas bukanya ke bawah, sedangkan yang bawah bukanya ke atas. Nah, gitu ya, guys. Nah, unik ya. Enggak bingung ya mekanisme enggak saling menabrak. Nah, seperti itu. Anginnya kenceng, guys. Dingin. AC-nya kecil tapi anginnya kenceng. Nah, kayak gitu. Terus kita coba apa satu-satu ya fiturnya ya. Yang pertama ada suhunya ini, temperature-nya. Jadi suhunya, rentang suhunya itu dari 16 sampai 30 ya. Kita pol dingin aja. Oke. Terus kita pencet mode. Modenya apa aja di sini? Ini dry. Ada simbol airnya ya. Yang ini fan only. Nah, cetik ada bunyi itu berarti odornya mati. Terus bentar gak mau fokus, guys. Susah. Nah, kita pindah lagi. Ini apa? Heat ya, tapi heat tapi di negara tropis enggak bakal ada. Ini auto. Nah, lucu ya, ada fan-nya tuh ada simbol ini, simbol headset. Tenang gitu ya. Indoor-nya AC Kri itu tenang apalagi outdoor-nya. Kita pencet mode lagi.
Nah, ini mau dekul. Terus kita apalagi? Kita coba fan ya. Ini auto fan-nya. Kita pencet lagi. Nah, ini ada gambar headphone ya. Sangat tenang berarti AC-nya gitu kan. Artinya ini guys, hampir gak ada suaranya. Soalnya hasil-hasil lain tuh kalau fan speednya di paling pelan itu pasti masih ada kedengeran dikit-dikit gitu. Kalau Gree itu benar-benar silent, silent king. Kita kedua. Nah, ini fan speednya satu tingkat. Masih pelan ya. Kita coba lagi 2 3 4 sampai 5 paling tinggi. Kita coba swingnya dulu ya. Swingnya ini bisa diatur apa setiap anu ya, setiap arah ya. Jadi kayak gini, bisa ke atas, ini yang ke atas. Kita pencet lagi agak ke bawah. Ini ke bawah lagi. Nah, enaknya punya dual swing, dia tuh rapat ya buat buat air udara keluarnya itu rapat ya, jadi angin yang dihembusin tuh bisa kencang gitu loh guys. Mirip sistemnya tuh, mirip kayak punya air swingnya punya Panasonic, air wingsnya punya Panasonic. Tapi yang sekarang malah hilang ya fitur kayak gitu. Nah, kita coba kita autokan aja. Oh, kalau ini nge-pause, nah ini auto. Terus kita coba, aduh nggak fokus, sorry. Kita coba turbo. Ini anginnya bakal kencang banget sih. Swingnya ini loh, swingnya tuh bagus guys. Nah, ini kalau rapat kayak gini posisinya, itu angin yang ke atas itu bakal lebih kencang lagi gitu. Nah, kita matiin turbonya. Kasihan guys aslinya. Tapi ini kencang guys, kedengeran suaranya enggak. Nah ya, enggak kedengeran ya. Karena karena masangnya jauh AC-nya itu. Oke, kita matiin turbonya guys. Terus kita bahas itu ya, bahas ini menunya. Jadi di AC Gree ini kan satu tombol, tapi bisa dibuat beberapa fungsi. Contohnya seperti ini. Misal saya pencet sekali. Nah, berarti tombol yang akan berfungsi itu yang lampu LED ini. Terus kalau kita pencet, ini lampu LED kita pencet sekali, nah ini mode sleep ya, yang kedip-kedip itu. Kita pencet lagi, nah ini untuk mengatur jam. Ngatur timer ya, timer on, terus ini timer off. Nah, ini untuk ngatur jamnya, real time jam sekarang. Terus ya, kembali lagi ke ke LED indikatornya itu. Jadi kita nyoba satu-satu ya guys. Coba kita, ini malah ada swing kanan kiri, tapi di AC Gree ini nggak ada ya. Jadi harus cepet guys, kalau kita kayak ketunda dikit tuh nanti dia nge-restart ke. Nah, ini ada I feel.
ini saving energi, tapi kayaknya nggak fungsi deh. Ini ada tombol P kayak degree F1 ya. Ini LED ya, mbak, apa kembali lagi lah. Ya antara praktis sama nggak sih, malah jadi kayak satu tombol harus mencet. Coba kita pencet LED-nya nanti. Nah, setelah kedip-kedip, ini nanti dipencet set. Nah, jadi kayak ngeset fungsi mana yang mau diatur ya. Kita coba ya. Kita pencet apa? Pencet menu yang LED ini terus kita set. Nah, bener lampunya, lampu LED-nya mati ya, guys. Nah, coba kita apa? Nyalakan lagi, kita pencet set, nanti nyala. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Kita apa? Coba lagi. Ini lampu, ini sleep, kita pencet set. Nah, ini di mode sleep. Jadi kalau mode sleep itu fan-nya itu rendah ya, guys. Sorry. Mode sleep 1 hour ini berarti dia bakal mati setelah 1 jam ya. Coba kita apa kalau mau nge-timer lebih dari 1 jam, kita pencet menu ini terus kita coba naikkan. Oh, nggak bisa ya. Caranya gimana nih ngeset supaya dia bisa 2? Masih bingung ya guys saya. Kita cancel aja. Oh, ternyata ini dipencet lagi. Oh, sampai 3 jam dia ternyata. Oke. Terus kita apa? Nyoba fungsi lain. Ini timer on. Kita cancel aja, guys. Nanti nyala sendiri malah. Kasihan. Kita set. Nah, kita cancel. Kita coba lagi. Nah, ini untuk clock jamnya yang di remote ya. Ini swing kanan kiri, coba kita nyalain. Entah fungsinya apa, kayaknya nggak ada guys. Gri MO5 ini belum swing kanan kiri ya guys. Jadi hanya apa kayak tempelan aja. Capek saya peganginnya. Terus apa kita cancel lagi aja. Menu. Oke, udah hilang. Oh, masih ada kanan kirinya. Ini swingnya. Membingungkan ya guys, emang ya guys. Ah, ini set. Kelihatan nggak? Nah, ini loh. Udah hilangin aja. Oke. Terus kita nyoba fitur menunya lagi yang satu. Ini I feel ini dia tuh bakal menyesuaikan sama kenyamanan suhu ruangan ya. Jadi dia akan lebih akurat buat apa? Ketika dia di angka 17 berarti dia hampir mendekati angka 17 untuk menyesuaikan kayak gitu. Lebih akurat lah istilahnya gitu. Itu I feel. Terus kita pencet lagi menu. I feel-nya kita matiin aja, guys. Set. Aduh, agak rempong ya. Pengennya minimalis tapi agak rempong. Kita pencet ini lagi. Setelah I feel ada saving energi, kita pencet nanti SE indikatornya. Nah, ini dia di mode saving energi. Harusnya saving energi ini ada di AC inverter juga ada ya, tapi kalau di AC yang standar gini saving energinya itu mana ya fungsinya? Nggak ada ya guys, hanya pengelengkap pemanis buatan. Kita lanjut pencet apa menu lagi, kita matikan saving energinya. Oke, kita set lagi. Nah, udah mati, balik ke 17. Kita coba lagi setelah saving energi ada apa? Ada ini ya, P ke bawah. Itu ini tuh berlaku di AC inverter.
harusnya ya, yang P ini loh tuh nggak fokus guys karena gelap. Nah P yang satu tingkat kita pencet lagi. Sorry kita pencet lagi yang P kedua, kita set. Nah itu dia P kedua, kita menu lagi, nanti kepanjangan guys videonya nanti kalau nggak cepet. SE ini kita set lagi ya, terus menu kita lihat apa lagi. Setelah saving energi P udah, oh ya sampai itu doang berarti. Nah odornya itu di sini guys, nggak kelihatan ya odornya. Nah kita cari odornya ya guys, yang tadi asegri. Nah di sini nih odornya nih. Nih kalau pengen tahu, ini yang Samsung. Nah ini odornya guys, Gri. Nah ini ya odornya MOO5. Kita lihat dari samping. Ya nggak kelihatan lah, jelas lah ya. Nah oke. Wih, tiba-tiba lampunya nyala. Oke ya guys, kita lanjut ke dalam lagi. Seperti ini aslinya. Bagus loh. Ini apa? Oh, panelnya ya kurang rapet pemasangnya. Terus ini kabelnya ke bawah. Nah. Mini guys AC-nya itu. Coba deh, asap aku zoom ya. Aku zoom sekali lagi. Kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan, guys, nanti coba ya saya foto. Ini berapa PK ya kancunya? Oke. Ya udah langsung kita matiin ya guys. Kita lihat ya dari samping ya, cara biar lihat mekanisme swingnya. Kita tunggu sampai apa agak ke bawah. Kita matiin biar tahu mekanismenya. Oke, matikan. Seperti itu ya mekanismenya ya. Oke guys, cukup sekian ya video review AC ini Gri MOO5 yang banyak keunikan nih, terutama di remote sama swingnya. Yaudah guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.